Jegudiel adalah malaikat yang selalu bekerja di sisi manusia. Malaikat ini juga menjadi ikon dari penganugerahan perlindungan dari Tuhan. Menurut teks-teks kuno, dikatakan Jegudiel adalah malaikat yang membawa sebuah mahkota emas di tangan kanannya dan cambuk di tangan kirinya. Yang dimana hal ini dimasukkan bahwa Jegudiel akan menghukum mereka yang telah berdosa dengan cambuk dan memberi mahkota sebagai simbol anugerah kepada Tuhan sebagai hadiah. Selafiel atau Salatiel atau Zerakiel adalah malaikat yang penuh kasih dan mendorongnya mengkhususkan diri dalam membantu orang-orang berdoa. Malaikat ini dapat membantu memotivasi manusia untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan terdalam manusia kepada Tuhan dalam doa, sehingga manusia dapat berkonsentrasi saat berdoa.